Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Andy Channel. Kali ini saya baru saja mengambil sarang lebah ya. Kebetulan dapat dua dan induknya juga masih nempel. Nah, dan rencananya saya akan coba untuk memepesnya ya. Oh, tidak ada menu khusus, tidak ada bumbu khusus. Saya cuma kasih garam doang ya. Dan ada yang bilang katanya kalau misalkan ditambah bumbu yang lain enak, tapi saya lebih senang pakai garam. Cukup pakai garam aja. Perlu kalian tahu ini tips dari saya. Bila mana ada sarang lebah di rumah kalian dan kalian ingin mengambilnya, tidak perlu pakai asap rokok atau balsem dan segala hal ya, apalagi pakai helm segala macam. Ribet sekali. Kalian cukup wangi aja, jadi habis mandi gitu, jadi kondisi badan itu bersih, tidak, yang jelas tidak berkeringat ya, apalagi sampai berbau, itu yang bisa menimbulkan kita akan tersengat lebah. Tapi kalau misalkan habis mandi wangi, tidak akan tersengat. Saya sering mencobanya dan alhamdulillah udah berapa kali ngambil lebah ini, belum juga ini, belum tersengat, mudah-mudahan enggak ya. Dan kita langsung dipanggang ya, pepesan dipanggang. Kebetulan di luar musim hujan, jadi kita pakai api seadanya, jadi pakai kompor gas aja. Dan untuk mepes di atas kompor gas ini, kita harus standby ya, biar nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gini nih, meletik. Soalnya kan sarang lebah itu lemak ya, jadi mudah terbakar juga ya. Kita bolak-balik, ini juga hampir matang. Kira-kira kalau misalkan apinya bagus paling 10 menitan lah, 10-15 menit itu juga udah matang. Nah, wanginya juga udah tercium. Oke, sudah matang dan kita siap buka ya. Satu lagi tip dari saya, tidak semua orang cocok nih makan sarang lebah. Jadi ada juga yang kena alergi lebah. Nah, tip dari saya, kalau misalkan ada yang alergi dari lebah, kalian cukup bikin teh manis ya, bikin teh manis saja, dan insya Allah kembali reda lagi. Kita langsung makan ya. Dan pas banget kebetulan ada teman yang nganterin santan ikan mas nih sama pete. Kita makan. Dan bagi Anda yang belum makan, selamat makan. Dan oke, kita makan dulu ya. Dan jangan lupa dukung terus Andy Channel biar tambah maju dan sukses ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.